wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan sekalian. Terima kasih kerana rakan-rakan dapat meluangkan masa bersama kami hari ini dalam rancangan Pendidikan Islam. Pembincangan kita kali ini, rakan-rakan, berkisar mengenai adab-adab yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang pelajar, muslimin dan muslimat. Ketika ini, saya dan abang saya Faisal berada di rumah. Kami baru saja selesai mengulang kaji pelajaran dan kerja-kerja rumah. Waktu ini pun sudah hampir jam 10 malam. Saya sekeluarga sudah bersembahyang isyak berjemaah sebentar tadi. Badan kami masih lagi ada wuduk. Sebelum kita tidur, elok kita semak dulu segala keperluan kita untuk ke sekolah esok. Beg sekolah dan segala peralatan sudah disediakan. Kerja-kerja rumah pun sudah disempurnakan. Pesanan cikgu supaya saya membawa model kapal terbang sudah saya sediakan. Tapi pakaian sekolah belum saya kemaskan lagi. Jom bang, kita kemas pakaian sekolah. Jom. Sebaik-baiknya pakaian sekolah kita biarlah kita yang mengemaskannya sendiri. Kesian mak kita. Takkan semua keperluan kita disediakan oleh mak? Tugas mak lebih banyak dan berat. Eloklah kita ringankan sedikit beban mak itu. Sekarang adik kami sudah pun masuk tidur. Jom bang, kita pergi tengok dia. Jom. Jom. Seperti biasa, sebelum tidur, adik saya masuk ke bilik air untuk mencuci muka, mulut, tangan, kaki dan membuang air kecil. Itulah pesan ibu dan ayah kami selalu. Tujuannya supaya kita dapat tidur dalam keadaan bersih. Jangan sesekali kita tidur dalam keadaan yang kotor, comot dan tidak terurus. Tempat tidur kita juga mestilah bersih. Tidak ada yang kotor, berbau busuk dan tidak selesa untuk tidur. Tapi kata orang kalau mata sudah mengantuk, di mana saja pun boleh tidur. Betul tak kawan-kawan? Sebaliknya, jangan begitu kawan-kawan. Elakkan daripada tidur di tempat yang tidak sesuai. Persekitaran tempat tidur juga harus selamat daripada serangga seperti semut, lipas, lipat atau nyamuk yang dianggap boleh menjejaskan kesihatan. Kalau dah sakit, susah kawan-kawan. Janganlah sekitar tempat tidur kita terdapat sisa-sisa makanan yang boleh menyebabkan kehadiran serangga-serangga tadi. Atau kain baju yang tidak terurus hingga berbau dan berserak. Jika kita selalu tidur dalam keadaan lasak atau banyak bergerak, eloklah tidur tidak menggunakan katil kerana ditakuti jatuh dan cedera. Tengoklah kawan kita ini. Semasa tidur juga, elok menggunakan bantal kepala dan selimut yang sesuai untuk menutup dada hingga hujung kaki. Kan bagus begini kawan-kawan. Pakaian untuk tidur juga perlu sesuai rakan-rakan. Biarlah yang agak longgar, tidak terlalu ketat hingga menyusahkan pergerakan badan. Ini pula tak berbaju. Oh, tak boleh begitu kawan-kawan. Amalan ini tidak sesuai dengan kesihatan dan adab semasa tidur. Sebelum terus tidur rakan-rakan, adab kita berbaring juga telah diajar oleh Islam di mana hendaklah kita mengiring ke arah kiblat dengan tangan kanan di sebelah bawah, sementara tangan kiri diletakkan di atas punggung. Sementara keting kaki kanan pula disepit sedikit oleh dua jari kaki kiri. Kemudian bacalah doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa amut. Jangan lupa rakan-rakan, kedudukan baring seperti ini tidak mesti kekal hingga ke pagi. Itu hanya permulaan sahaja. Kalau nak terus begitu, tentu tak selesa. Maksudnya, kita boleh ubah keadaan itu sebaik-baiknya jika ingin berubah. Sudah pukul berapa sekarang rakan-rakan?
adik saya sudah mula nak tidur. Sekarang kira-kira jam 10.20 malam. Inilah waktu yang sesuai untuk kita tidur. Kalau lewat sangat, bermakna kita tidak cukup tidur dan boleh mengganggu kesihatan kita pada keesokan hari. Baiklah rakan-rakan, adik saya sudah pun tidur. Ingat rakan-rakan, jika kita bermimpi semasa tidur, jangan sesekali bercerita kepada orang lain jika mimpi itu mimpi yang buruk. Tetapi, hendaklah kita bersedekah sesuatu kepada rakan-rakan yang miskin atau anak yatim. Baiklah rakan-rakan, kita jumpa lagi pagi esok. Bagaimana rakan-rakan? Saya dan adik saya Maisarah memang awal sedikit bangun pagi. Jom kita lihat adik saya Farid di sebelah. Begitulah rakan-rakan, adab sebelum tidur. Kemudian bangun dari tidur yang perlu kita amalkan sebagai seorang Islam. Eloklah kita bangun kira-kira setengah jam sebelum waktu subuh supaya kita cukup bersedia untuk sembahyang subuh dan menyediakan diri ke sekolah. Sebelum ke bilik air, eloklah kita kemas dulu tempat tidur kita. Janganlah kita tinggalkan dalam keadaan berselerak. Nanti ibu kita juga yang susah dan penat. Latihlah diri supaya menjadi seorang yang bertanggungjawab. Setelah mengemas tempat tidur, janganlah melengah-lengah lagi atau sambung semula tidur. Elok kita terus ke bilik air untuk mandi. Jangan lupa bawa tuala mandi bersama-sama. Nampak ke pintu bilik air itu? Elok kesat mata tu sikit. Ingat kawan-kawan, seelok-eloknya bila kita bangun tu, biarlah cergas dan tidaklah berjalan dalam keadaan mengantuk dan terhuyung hayang. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, semasa berada di dalam bilik air, tujuan utama kita ialah untuk membersihkan diri. Maka, janganlah kita mandi kerbau saja. Tahu tak yang dimasukkan dengan mandi kerbau? Mandi kerbau ialah mandi yang hanya membasahkan badan saja, tapi tidak bergosok dan tidak bersabun. Tetapi sebaliknya, pastikan badan kita cukup bersih. Misalnya, kita lengkapkan mandi kita dengan buang air kecil atau buang besar. Mencuci gigi dan mandi. Sementara doa sebelum mandi ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa harrim jasadi 'alan nar. Ketika mandi juga, kita diingatkan memakai pakaian mandi yang sesuai. Mandi pula kawan-kawan, hendaklah kita mula dengan mencirus kaki dahulu, kemudian badan dan akhir sekali kepala. Kemudian bersihkan anggota dengan sabun dan berus atau alat-alat yang lembut supaya tidak terasa sakit. Sama ada kita mandi di bilik air atau di sungai, sama sahaja, mestilah dibasuh hingga bersih. Elakkan mandi kerbau yang hanya mencelup badan ke dalam air sahaja. Kemudian terus naik. Mandi begitu, bau pun tak hilang kawan-kawan. Kemudian gelaplah badan hingga kering supaya boleh mengelakkan kita daripada sesema atau batuk. Kita juga dinasihatkan supaya tidak terlalu lama berada di bilik air. Kalau cepat, kita juga boleh menjimatkan air dan waktu. Jom kita duduk di sana. Jom. Semasa memakai pakaian itu, kipas dahulu pakaian itu sebelum disarungkan ke badan. Manalah tahu kalau-kalau ada serangga yang berbisa atau berbau busuk, dan pastikan pakaian kita betul dan kemas. Bacalah doa memakai pakaian seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu
bika min syarri wa syarri ma huwalah. Sedangkan lengkap pakaian kita, bagaimana dengan tanda nama dan sebagainya? Ya, semalam sebelum masuk tidur, kita telah memastikan semua yang cukup supaya pagi begini kita tidak tergopoh-gapah atau kelangkabut. Mari kita bersarapan, Bang. Supaya pembelajaran kita menjadi lebih selesa dan berkesan, hendaklah kita mengambil sarapan dengan sempurna. Kalau bersarapan dengan ibu bapa, tolonglah tuangkan air untuk ibu dan ayah. Kemudian, barulah tuang untuk kita. Ambillah makanan yang sesuai supaya perut tidak terlalu kosong. Tetapi, jangan pula mengambil makanan terlalu berat dan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Janganlah makan dengan gopoh-gapah atau gelojoh. Makan mestilah dengan cermat, sederhana dan bersopan. Kemudian ucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa yang telah menyediakan kita makanan dan sarapan. Kalau ada kesempatan, bantulah ibu mencuci pinggan mangkuk yang sudah kita gunakan tadi. Setelah bersarapan, marilah kita bersedia ke sekolah pula. Setelah bersedia dengan baik, memakai stoking dengan memulakan kaki kanan, kemudian kaki kiri, begitulah memakainya. Ketuk-ketuk dulu kasut kita, takut-takut ada sesuatu di dalam kasut kita. Setelah siap, bersalamlah dengan kedua ibu bapa. Sebelum beredar, berilah salam dan mulakan perjalanan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, kita telah banyak membaca doa sebelum ini. Seperti doa hendak tidur, bangun tidur, hendak mandi dan baru sebentar tadi. Doa perjalanan. Soalnya, apakah kepentingan doa ini, rakan-rakan? Allah telah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Maksudnya, mintalah dari aku, akan aku tunaikan. Ini bermakna sunat bagi kita berdoa kepada Allah. Di samping itu, apabila kita berdoa, kita tidak boleh terus menyerah kepada Allah tentang keselamatan kita di jalan raya. Melalui doa itulah kita wajib sedar dan berusaha mengawal diri kita sepanjang perjalanan supaya bersopan dan mematuhi peraturan. Kerana itulah tanda seseorang itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan pemerintah. Secara tak langsung, kita akan lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Seterusnya, kawan-kawan, kita jumpa pula di sekolah saya. Dalam perjalanan juga, kita dikehendaki merendah diri di jalan raya dan mengawal mata kita daripada memandang benda-benda yang maksiat. Ini boleh menyebabkan kita lebih terpelihara daripada keburukan. Berilah salam kepada orang-orang yang kita kenali. Janganlah kita sombong ketika berjalan di bumi Allah. Jika bertemu sesuatu yang bahaya di jalan raya, cuba alihkan supaya orang lain terus selamat. Sebaliknya, jangan sesekali membuang sesuatu benda ke jalan raya. Hormatilah dan sayangilah pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Mereka semua adalah saudara kita. Kini, saya berada di pekarangan sekolah. Kita semua wajib sayangkan sekolah kita kerana di sinilah kita dididik menjadi seorang yang bersopan, pandai dan berubah menjadi seorang yang berguna. Sebab itulah kita mesti ada tanggapan bahawa belajar itu suatu kewajipan. Jika tidak belajar, kita tidak berdaya menjadi pandai,
sebaliknya menjadi bodoh dan tidak mampu untuk menyumbang kepada diri dan masyarakat. Dalam perjalanan ke sekolah tadi, janganlah pula kita singgah ke mana-mana tanpa tujuan tertentu, terutama sekali membeli atau berbelanja kepada benda-benda yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, semasa di jalan raya, kita hendaklah berhati-hati dan terus ke sekolah. Ingat tu kawan-kawan, jangan menyimpang ke mana-mana. Supaya pembelajaran kita lebih berjaya dan berkesan, maka hendaklah kita melakukan proses pembelajaran secara beradab dan sopan. Misalnya, kita pergi ke sekolah dalam masa yang tepat. Elakkan diri daripada terlewat hingga ketinggalan bas dan terlewat sampai ke sekolah. Patuhilah peraturan seperti beratur dulu sebelum masuk ke kelas atau turut serta dalam perhimpunan, memberi sokongan dalam semua aktiviti dan mendengar baik-baik segala pesanan dan pengumuman kerana ia amat penting sebagai panduan kita. Elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara buruk atau menyusahkan rakan-rakan seperti cuit-mencuit, berbual, membuat kerja lain dan sebagainya. Selepas perhimpunan, masuklah ke dalam kelas dengan segera dan bersedia memulakan pelajaran. Tapi, kalau ada mempunyai tugas lain, sempurnakan dulu tugas tersebut seperti membersihkan kelas, persekitaran dan sebagainya. Sebelum memulakan pelajaran juga, segala peralatan termasuk buku-buku hendaklah telah disediakan. Jangan ada yang tidak lengkap hingga terpaksa menumpang atau meminjam daripada rakan-rakan yang lain. Ini boleh menyebabkan pembelajaran berlaku tanpa selesa dan rakan-rakan kita juga rasa terganggu. Untuk memulakan pelajaran juga, hendaklah berada dalam kelas dengan hati yang tenang, senyuman dan baik sangka kepada rakan-rakan. Jangan sesekali ada perasaan buruk sangka atau membenci rakan-rakan lain. Semua manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh itu, jika kita berbaik-baik dengan semua, kita akan berjaya memperoleh yang baik-baik daripada rakan-rakan kita. Elakkan daripada memikirkan kelemahan seseorang. Kelak tidak dapat membantu kecemerlangan diri kita. Bacalah doa apabila memulakan pelajaran seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kini kita berada di perpustakaan sekolah. Di sinilah yang dikatakan gedung ilmu. Sama ada di sini atau di dalam kelas, semasa pembelajaran berlaku, patuhilah arahan guru. Jangan ingkar atau melakukan tingkah laku yang bertentangan, seperti mendiamkan diri bila ditanya, enggan melibatkan diri, mengacau kawan, bergaduh, mengganggu kawan-kawan yang menjalankan tugas kelas, mengganggu kawan-kawan yang sedang belajar, tidak memberi perhatian kepada guru. Sebaliknya, memberi perhatian kepada sesuatu di luar kelas dan sebagainya. Hai, cukup banyak perangai buruk yang kita lakukan. Kawan-kawan, bolehkah kita membantu kejayaan cemerlang kepada kita, kawan-kawan? Jom kita ke kantin pula. Jom. Sebaliknya, semasa kita bergaul dengan rakan-rakan, kita hendaklah menunjukkan tingkah laku yang baik, sopan dan membina amalan suka menolong. Cukup banyak perkara baik yang boleh kita lakukan. Malah, tak susah melakukannya dan kita tentu selesa dan aman jika melakukan kebaikan. Janganlah kita terpengaruh dengan rakan-rakan yang degil, nakal dan kurang bersopan. Kalau kita rapat sangat bergaul dengan mereka, lambat lawan kita juga akan terikut-ikut dengan perangai mereka yang tidak sopan,
seperti mencuri minuman kawan, minum sambil berjalan atau berdiri, makan sambil berdiri, berludah sesuka hati. Sebaliknya, kita hendaklah minum secara sopan. Minuman panas jangan ditiup kerana menunjukkan kita seorang yang tidak sabar. Ha, tengok tu. Perlahan-lahanlah kawan. Di samping itu, kita harus melahirkan kata-kata yang baik ketika bergaul dengan kawan-kawan. Elakkan daripada caci mencaci atau menghina rakan-rakan. Di samping itu, apa yang sangat penting ialah kita dapat memberi tumpuan segala daya fikir dan tenaga kita kepada usaha-usaha untuk membangunkan diri dan masyarakat ke satu tahap yang tinggi, gilang gemilang dan berjaya. Bagaimana rakan-rakan? Bolehkah kita tinggalkan segala nilai dan amalan yang negatif? Sebaliknya, kita bina satu budaya yang harmoni dan sehat sejahtera. Islam telah meletakkan satu yang sangat kukuh dan mantap untuk melahirkan insan yang mulia, berpotensi dan membina masyarakat yang harmoni. Falsafahnya mudah saja, kawan-kawan. Kita dituntut melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang dan ditegah. Itu saja, rakan-rakan. Falsafah kehidupan dalam Islam cukup mudah. Maka, marilah kita bertekad mengamalkannya. Sekian, hingga bertemu lagi dalam rancangan yang lain. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.